meresmikan yang baru, teman-teman. Kemarin kita udah yang terakhir nih, yang di atas nih, ngasih pakai ikan invasif atau ikan invasif. Saya tuh ikan nila nih, masih ada 2 ekor lihat nih, kecil. Ikan kecil dan ikan buntelnya masih ada, teman-teman, soalnya giras, gesit, bentar. Kali ini kita pakai ini, kasih makannya pakai ikan sejenis, masih satu spesies sama ikan gurame ya, teman-teman. Ini dia ikannya. Tuh, ikan sepat. Jadi ikan sepat ini masih satu spesies, soalnya masih satu kerabat lah sama ikan gurame, soalnya ukurannya dari bentuk tubuhnya yang pipih, ada kumisnya di bawah dadang, teman-teman. Oke, kita langsung aja ya, soalnya udah malam, saya mau berangkat kerja, teman-teman. Nih, kita langsung. Ini akuariumnya masih kotor, teman-teman, belum seperti ini, lihat, kita kenalin dulu. Wow, udah pada mondar-mandir. Kita langsung tuangin. Ya, deketin ya. Wih, tuh, lihat si modnya nyamperin. Melihat apakah yang akan terjadi. Keluar. Aduh, kotor, teman-teman, banyak kotorannya. Kaget ya. Oh, langsung sep. Oh, gila, teman-teman. Saya duduk di ini. Dudukin para kucing, teman-teman. Lihat, tara, kotor, teman-teman, akuariumnya. Langsung. Enggak kena, teman-teman. Nih. Ini ikannya ada luka, teman-teman, kayaknya. Ini yang soalnya ini ngambil dari ikan apa? Kolam ikan toman, teman-teman. Wah, benjol, lihat kepalanya. Langsung disambut dengan caplukan. Cantik banget. Ini aja nih, hey, mod, ini nih. Oh, dia pengen yang agak kecil. Nah iya ini akuariumnya kotor, teman-teman, maaf belum sempat membersihkannya. Ini tuh oh dia malu-malu, teman-teman, si moodnya malu-malu. Iya. Sep. Dapatkah? Oh, lolos lagi, teman-teman. Keren banget. Lihat. Wah, dikejar terus, teman-teman. Ini ikan sepat tuh bisa juga dipakai ikan hias, teman-teman, lihat tuh coraknya bagus kan. Mana itu ikan yang satunya? Oh, itu di pojok yang udah digigit, teman-teman. Iya, panik. Lihat, sekarang udah jam 9:30. Wah, dimakan, teman-teman. Kehilangan momen saya, teman-teman. Lihat, dimakan. Itu di mulutnya ada ikan. Di mulutnya ada ikan sepat. Cantik banget. Aduh, ini HP saya kenapa? Capluk dong, ditelan. Ayo. Itu masih ada di mulutnya, teman-teman, belum ditelan. Nah, tuh lihat tuh.
Mantap banget. Ini kotor teman-teman, maaf ya jadinya kurang nyaman nontonnya soalnya kotor loh mas. Oh udah ditelan. Ini sengaja si mod udah berapa dari kemarin lah belum dikasih makan kemarin-kemarin. Udah sih dikasih makan ikan itu yang kayaknya kekecilan deh, ikan anak mujair tuh. Tadinya banyak tinggal 2 ekor. Kayaknya ini kekecilan jadi nggak dimakanin teman-teman. Oke udah ditelan, mantap. Udahlah stok berapa hari nggak usah dikasih makan lagi. Jadi ukurannya sekarang si mod udah di atas 30 cm teman-teman. Mungkin ada 50 cm-an lah. Kurang lebih. Waktu saya adopsi itu ukurannya 30 cm-an teman-teman. Dan sekarang lihat ekornya juga udah merah. Udah mulus, karakternya jadi keren. Tadinya dia karakternya ini pemalu teman-teman. Penakut malahan bukan pemalu lagi. Kayaknya masih lapar dia. Jadi ini tuh tadinya makanan para ikan toman teman-teman. Karena ikan tomannya udah dikasih apa sih, masih ada sih, tapi makanannya tuh ini lebihannya teman-teman. Jadi saya bawa aja buat ini. Keren kan? Oke teman-teman, karena udah malam, lihat saya mau bentar lagi berangkat kerja. Nih terakhir nih, terakhir. Nunggu momen terakhir. Hantem. Oh enggak teman-teman, mungkin kenyang soalnya ukurannya lumayan teman-teman. Spotnya enggak terlalu kecil, enggak terlalu besar juga. Nah. Habak. Iya, enggak teman-teman. Oke, karena udah malam saya mau berangkat kerja. Saya tutup dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport channel Ricky Kurniawan. Dan jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.